Pertanyaan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran di dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat yang ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf ma wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Hingga akhir ayat. Ayat 110 Ali Imran. Artinya kamu adalah umat yang paling baik yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi. <tuh> Kamu menyuruh manusia berbuat ma'ruf, berbuat baik. Kamu melarang orang daripada melakukan maksiat. Dan kamu beriman kepada Allah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksudkan dengan kontum? Kamu. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Para ulama berbeza pendapat tentang makna kuntum kamu adalah sebaik-baik umat. Ada yang mengatakan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang turut serta berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan mereka adalah salafus saleh Bukan saja muhajirin yang sama-sama berhijrah dari Mekah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, tapi salafus salih. Yang pernah Nabi sebut khairun nas qarni yalunahum yalunahum Sebaik-baik manusia adalah orang yang sekurun denganku. Kemudian, kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya, tiga kurun pertama. Itulah umat yang terbaik, kata pendapat yang kedua. Ada pula pendapat yang terakhir: "Kamu adalah umat yang paling baik." Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi secara keseluruhannya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah umat yang terbaik jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Dan pendapat inilah yang lebih kuat. Kalau ditanya mengapa Pak Ustadz ayat ini turun? Mungkin banyak di antara kita yang tahu. Karena orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka mengakui bahwa mereka adalah the, the chosen one. Kaum yang paling baik. Umat yang paling baik, the chosen one, kita tak nafikan Bani Israel adalah umat yang terbaik di zaman itu. Siapa yang ikut Musa, ikut Taurat? Siapa yang ikut Injil, ikut Isa? Zaman itu memang mereka adalah umat yang terbaik. Tapi zaman itu. Tapi bila kompe untuk seluruh zaman dari Adam lagi sampai Nabi Muhammad maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik. Itu sebabnya turun ayat 110. Surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang telah Allah keluarkan bagi umat manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kita jadi umat yang terbaik. Untuk seluruh zaman bila kita kompe dengan zaman-zaman terdahulu Tapi dengan syarat. Ada tiga syarat disebut oleh Allah di sini. Pertama, kamu suka mengajak manusia ke jalan yang baik. Tak muru nabil ma'ruf. Yang kedua, kamu suka mencegah manusia daripada berbuat maksiat, buat jahat. Dan kamu beriman kepada Allah. Maknanya, walaupun kamu umat Muhammad tetap kamu bukan orang yang baik bila pada dirimu tidak ada tiga sifat ini amar ma'ruf mengajak orang berbuat baik nahi mungkar melarang orang dari berbuat mungkar sebabnya insyaallah hari Ahad hadapan Ustaz akan bawa satu topik: musibah. Allah akan timpa secara umum kepada umat manusia, sama ada orang itu buat dosa atau tidak buat dosa, Allah akan timpakan. Kepada semua orang baik ke atau orang jahat, jika orang baik, orang yang ada ilmu membisu, kemungkaran berlaku diam saja. Kemungkaran berlaku diam saja. Itu topik kelas duha hari Ahad yang akan datang. Ustaz dah tulis tadi malam. Itu sebabnya ingin jadi umat Muhammad. Sebagai umat yang terbaik, umat yang terbaik itu mesti memiliki tiga sifat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya mereka mesti berdakwah. Mereka mesti ada iman. Okey. Jadi ringkasnya yang dimaksudkan kuntum di sini adalah umat akhir zaman yaitu umat Nabi Muhammad secara keseluruhan bukan hanya setakat para sahabat walaupun kita tak nafikan iman para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in lebih mantap kita tak nafikan tapi sebenarnya kata ulama tafsir maksudnya adalah untuk seluruh umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik bila kita banding-bandingkan dengan umat-umat terdahulu Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, kunot subuh sekarang agak panjang. Konot subuh sekarang ini setelah peristiwa Palestine agak panjang Apakah itu termasuk kunut nazilah, Pak Ustaz? Mengapa hanya subuh saja? Saya biasanya tidak kunut subuh. Apakah sekarang perlu angkat tangan? Apakah perlu saya aminkan dan angkat tangan ketika kunut yang panjang itu dibaca? Ini jawabannya. Iya. Kunut yang panjang hari ini dibaca pada waktu subuh. Apalagi kita dengar imam antara lain. Allahumma surul islam wal muslimin. Allahumma ansiril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah. Bantulah umat Islam tak kira di mana mereka berada, khasnya pejuang-pejuang Palestin. Ya Allah hancurkanlah musuh-musuhmu dan kami mohon dilindungi daripada kejahatan-kejahatan mereka. Itulah antara lain kandungan kunut nazilah. Ustaz dulu pernah sebut, kunut ada tiga macam. Ada kunut nazilah, sempena umat Islam ditimpa musibah. Yang kedua kunut witir. Dan ketiga kunut subuh. Ada pun tentang kudut nazilah ini sepakat mengatakan hukumnya sunat. Malah sangat digalakkan. Juga kunut witir. Cuma ada perbezaan pandangan adalah kunut subuh. Adapun Anda tidak baca sudut kubuh, kunut subuh, terserah itu pilihan Anda. Tetapi menurut pandangan Ustaz, Kalau tidak baca kunut subuh tak mengapa sebab dia hanya sunat saja di rumah. Tapi kalau kita salat berjamaah di masjid, ada baiknya kita angkat tangan dan aminkan juga. Sebagai tanda, kita bertolak ansur dengan pandangan orang lain. Ingat kata salafus salih. Man lam ya'rif berbeza ul fuqahaa bukan bfaqih siapa yang tidak tahu perbezaan pandangan dari kalangan ulama fiqah dia adalah bukan faqih dia sebenarnya orang yang tidak faham oleh sebab itu andai kata anda memilih untuk tidak baca kunut subuh di rumah Bersama keluarga, silakan. Tapi, kalau sedang berjamaah di surau atau di masjid, semua orang ikut imam, angkat tangan, angkat saja tangan, dan aminkan. Itu bermakna kita faham bahwa perbezaan pandangan seperti itu bukan perbezaan yang asasi, bukan perbezaan yang prinsip yang mustahak kita jaga hubungan silaturahim. Itu pandangan Ustaz. <tuh> Hadirin dan hadirat. <tuh> Soalan yang ketiga, apa Pak Ustaz Fadilat mati pada siang atau malam Jumat? Sebab saya ada dengar satu ceramah, siapa yang Meninggal dunia pada siang Jumat atau malam Jumat, maka dia terhindar daripada azab kubur. Ada tak hadisnya, Pak Ustaz? Ada paling kurang empat hadis menyebut tentang perkara tersebut. Tapi, apa tapinya Pak Ustaz? Hadisnya tidak sahih. Ada yang mengatakan hadisnya mungkar. Ada yang mengatakan hadisnya daifun jiddan, terlalu lemah. Persoalan fadilat atau kelebihan sesuatu. Dia menyangkut perkara akidah. Dia perkara gaib. Dan perkara gaib tak boleh dirujuk atau disandar kepada hadis-hadis yang lemah. Dia hanya boleh disandarkan hanya pada hadis-hadis yang sahih. Paling kurang hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan. Menurut riwayat baginda Meninggal dunia pada hari Isnin. Baginda tak pernah pun minta supaya mati pada hari Jumat. Yang kita minta itu mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati pada hari-hari tertentu. Walaupun kita tak nafikan, hari Jumat adalah penghulu semua hari lalu mengaitkan mati pada siang atau malam Jumat, terlepas daripada azab kubur, tidak ada asas. Nah, Di sinilah, apabila kita dengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz, sebut hadis, tapi tidak sebut derajatnya Padahal fadilat itu perkara gaib. Perkara gaib, pembahasan ilmu akidah. Ilmu akidah tidak boleh didasarkan oleh sesuatu yang lemah, yang tidak pasti. Itu jawapan Ustaz. Pak Ustaz, saya masih lagi tidak faham tentang kebolehan menggabungkan beberapa salat sunat dalam satu salat. salat qabliyah subuh digabung dengan title masjid digabung dengan salat hajat digabung dengan salat ini salat ini salat ini sebenarnya ustaz dah jawab kalau masih belum faham, dengar sekali lagi. Masih lagi tak faham, dengar lagi kali yang ketiga keempat, kelima, Ustaz Kira, Ustaz dah jelaskan dengan begitu clear. Pertama sekali, salat sunat ini ada dua jenis. Atau ibadat sunat ada dua jenis. Ustaz buat contoh, puasa. Bila kita puasa enam bulan syawal, kata Nabi, kita akan dapat pahala seperti puasa selama satu tahun. Siapa puasa Ramadan ditambah dengan puasa enam, seolah-olah dia telah berpuasa selama satu tahun. Okey. Puasa enam iaitu puasa selama enam hari dalam bulan Syawal. Kalau kita meninggalkan puasa Ramadan karena uzur yang kita perlu qada. Bila kita qada puasa enam, puasa Ramadan yang kita tinggal karena uzur kita qada. kita combine niatnya dengan puasa 6. Cukupkah dengan enam hari kabak bersama puasa 6 itu kita dapat ganjaran? Seolah-olah puasa 30, 360 hari setahun. Ustaz dah bahas berkali-kali bab ini. Tidak. Kada hal kada, sebab itu dituntut zatnya. Enam hari awak atau tujuh hari awak tidak puasa Ramadan, awak mesti ganti. Itu dituntut. Puasa enam juga dituntut secara berasingan. Sebab pada asalnya awak puasa Ramadan 24 hari. Bila dikada baru jadi satu bulan itu puasa Ramadan. Ditambah enam hari lagi jadi 36. Dengan 36 hari itu barulah kita dapat pahala puasa selama satu tahun. Oke. Okay. Puasa tahiyatul masjid. Dia tidak dituntut zatnya. Qabliyah subuh. Ini dituntut zatnya. Makanya Qabliyah subuh itu bila tak dibuat, kita boleh kata Sesudah subuh atau waktu duha. Karena mendapat fadilat. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Jadi dituntut. Qabliyah subuh. Sedangkan tahitul masjid, dia boleh menompang mana-mana salat. Asalkan kita ketika itu belum duduk lagi. Boleh menompang pada salat subuh. Boleh menompang pada salat zuhur, maghrib, isya' Asalkan belum duduk. Oleh sebab itu bila kita buat kabliah subuh dengan niat juga title masjid kita dapat dua-dua. Tetapi terhadap salah sunat yang bini tuntut zatnya tak boleh kita combine. Umpamanya salat rawatib. Qabliyah atau ba'diyah. Dituntut zatnya. Salat sunat istisqa. Salat sunat minta hujan. Dituntut zatnya. Salat sunat gerhana. Karena gerhana bulan atau matahari. Dituntut zatnya. salat-salat sunat yang dituntut zatnya, termasuk salat sunat hari raya, idul fitri, idul adha, tak boleh combine dengan mana-mana salat sunat lain. Sila baca buku Ustaz. Himpunan salat-salat sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setebal 360 muka surat. Ada Ustaz sebut di situ. Sekian dulu yang dapat bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Kita jumpa nanti. InsyaAllah. Salat zuhur. Bermula jam 1. Kuliah zuhur. Dan kuliah malam. Habis isya' bermula jam 9 malam. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik halal lagi diberkati dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, kami telah belajar pada hari ini namamu As-Sami'ah. Maha mendengar. Engkau Maha mendengar ada dua makna. Sama ada mendengar suara secara kuat atau sembunyi-sembunyi. Yang dinyatakan atau yang disimpan dalam hati, semuanya engkau mendengar. Dan makna Maha mendengar kedua yaitu engkau kabulkan. Istijab. Sebabnya, kami berdoa, "Ya Allah, kiranya Engkau dengarlah dan kabulkanlah permohonan kami. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina, Ya Allah, yang tanah air mereka ingin dijajah oleh sahionia Zionisme yang dibantu oleh..." Kuasa besar, terutama Amerika, hancurkanlah mereka, ya Allah, yang telah menzalimi saudara-saudara kami. Mereka bunuh perempuan, anak-anak, orang tua. Hancurkanlah mereka, ya Allah, sebab Engkau Maha Berkuasa. Allahumma. إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع يا الله kami memohon kepadamu Agar engkau lindungilah kami daripada mempunyai hati yang tidak pernah kenyang. Lindungilah kami, ya Allah, daripada doa-doa kami yang tidak engkau dengar dan tidak engkau kabulkan. Kami juga mohon dilindungi, ya Allah, daripada hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Kami juga mohon, ya Allah, daripada doa-doa kami yang tidak kamu. daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kami mohon dilindungi, Ya Allah, daripada empat perkara yang tercelah tersebut. Dirahmatika, Ya Arhamar Rahim. Allahumma khtim lana bihasnil khatimah. Wa la takhtim bi bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.